بسم الله الرحمن الرحيم قال من رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دارين أمين حتى إذا شمس بدت كرومي حين صلى لإسراق وقرآن تلا حزبا فأكثر باتعاز أدب wa kalbin wa hatta sehingga ida apabila syamsun matahari badat tampak ke hina tasgirnya seperti tumbak kami jadi apabila tampak matahari sinarnya sudah setumbak ya Salat, maka dia solat. Hmm. Jadi apabila tampak oleh sinar matahari, apabila tampak oleh matahari, oh apabila tampak oleh matahari, mataharinya ya. seperti tumbak kami satu tumbak, ya empat zirah sekira empat zirah. Berarti tumbaknya yang pendek bukan yang panjang itu ya. Tumbaknya pendek. Oh, empat zira. Oh, yang tumbak panjang berarti ya. Tumbak panjang. Bukan tumbak pendek, tumbak panjang berarti empat zira. Jadi empat kayak begini. Jadi empat zira berarti empat kayak begini. Sallallahu so, like Is, li israqin maka dia salat untuk israq salat israq wa qur'anan tala izban dia baca al-quran ya al-quran sebagai izib, dia baca dia baca al-quran fa aksara atau lebih bitiazin dengan mengambil nasihat ma'a adab serta adab wa huduri qalbin hadir hati khasyan khusyuk wa mutaratila tartil bacanya mm -mm. berarti ini ya bagusnya pagi ya berarti apa habis salat israq bagus baca Al-Qur'an sebagai izin baca Qur'annya pagi ya. sama salawat nabi juga bagus pagi ini ya. sebab kalau pagi ya kenapa bisa pagi ya? Pagi belum banyak kesibukan. Kalau siang malam udah sibuk, udah sibuk, ditambah lagi lelah, tenaga, sisa. Kalau pagi bagus, jadi kalau baca Quran, berarti yang bagus itu pagi. Hatta tafri'iyaton hatta itu tafri'iyah wal far'u 'alaihi mahdzufun dan yang dicabangkan atasnya dibuang. Ai, ini dia dibuang. Wala yazalu mustaghilan bil wiridi ila turai shamsi senantiasa dia sibuk dengan wirid sampai terbit matahari. Iya. Fa iza maka apabila terbit matahari ke rumahin seperti satu tombak, shalla raka'atain li israqi bi niyati al israqi. maka dia sholat dengan dua rakaat israq dengan niat israq jadi dia niatnya niat israq usholi sunnatal Ya israq yakra'u dia baca fil ula di rakaat pertama ba'dal fatihati setelah fatihah Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurika via fiyamisbah al misbahu fi zujajatin az Zajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqhudu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syaraqiyyah wa la gharabiyyah yakanu zaitua yudhi'u walau lam tamsas sunarun nurun ala nur ya'dillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsali linasi wa Allah bikuli syai'in alim Bacanya itu Itu rakaat pertama Wapisaniati dan pada rakaat yang kedua bacanya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبق الله في بالقدوب والآصل رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن, عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله عن سنة ما عملوا ويزيدهم من فضله Wallahu azzakumaiya syaaub bi ghairi hisab itu baca rakaat yang kedua setelah baca fatihah tentunya ah saya nggak apa mau bacanya kuliah kulhu boleh nggak boleh aja ya enggak <tuh> apa-apa idealnya ini enggak apa-apa sambilan di -apalin. Sambilan dihafalin. Waktu nah, al salatul isroki salatul duha au kairuha. ini ada persisian para ulama. Mereka berselisih apakah salat isrok itu salat duha atau lainnya. Jadi al salatul al salatul isroki ya salatul duha atau غيرها ya. atau salat lainnya. Atau salat bukan salat duha. Ya. atau ke duhanya aja. Zahaba ba'dhum ila awali berpendapat oleh sebagian mereka kepada yang pertama. Berarti apa? Ya, salat Isra' ya. Salat lainnya, salat lainnya uh, sholat duha ya, maaf ya. ya jadi waqtalafu ia salatul israq, ia salatul duha au ghoi ya. Au ghoiha, dia salat israq atau lainnya, lain israq. Lain duha. Berarti apa? Israq itu ya. Wa sebagian mereka ilasani kepada yang kedua berarti sholat lainnya isrok berarti ya. Jadi mengatakan dia itu adalah sholat tuha yang pertama, yang kedua mengatakan dia itu sholat ya, isrok. Wa alaih jariu nazim atasnya berjalan nasim yang kedua. Berarti nazim yang kedua ini Membedakan solat isrok ada solat duha, solat isrok lain, solat duha lain. Ada juga pula pendapat mengatakan kalau isrok itu duha kecil, sukrak, sogir, ya. Kalau duha doa ya, itu duha besar, akbar. Nah, di sini enggak dibedain. Israq Israq ya ada dua pendapat. pengarang kitab ini memilih pendapat bahwasanya Israq beda dengan duha. Hmm. Israq beda dengan lainnya. Waktu laku al salatul israqi iya salatul duha au ya yeah. au ghairuha ghairuha ghairu aja deh salat itu ya haknya ke duha ya sholat lainnya selain sholat duha apakah sholat duha atau sholat lainnya li annahu zik ya yeah. Li'annahu zakarahuna sholat al-israqi wa saya zekuru al-duha. Kenapa? Ini wa'alai jarul nazimi. Atasnya itu pendapat atasnya yang kedua berarti. Pendapatnya nazim. Kenapa? Karena bahwasannya beliau telah menyebutkan di sini akan solat israq. Berarti menandakan beliau berpendapat israq beda dengan duha. Jadi israq-israq duha, duha. Gitu. wa saya salat duha dan nanti akan beliau sebutkan salat duha Jadi entar salat duha lain lagi kita salat lagi gitu ya. Entar kita salat Israq, entar salat duha. Mudah-mudahan kita bisa ngerjain amin ya Allah. Selalu istiqamah mudawamah. Muwazobah. Amin.